Yo yo yo, what's up guys? Hari ini gue mau bikin unboxing lagi. Ini unboxing Resolution of Soldier volume 2 Vegeta Super Saiyan ya. Ini keluaran Banpresto bulan September 2016 ya. Kita buka dulu dalamnya ya. Dalamnya hanya pelindungnya begini saja ya, mestinya tolong dikasih bubble lah ya, bubble wrap, jadi nggak koplak-koplak goyang-goyang waktu dikirim ya. Dalamnya seperti ini, terpisah antara badan dan kepala, dan yang satu lagi standnya ya. Kita buka dulu standnya ya. Stand-nya seperti ini, bulat, gepeng, lumayan besar ya, kira-kira 10 cm diameternya, 10-11 ya. Jadi sekarang kita buka bagian badan dan kepalanya ya. Ini bagian badannya. Ya. Lalu ini bagian kepalanya. Ya. Mukanya agak cembetut. Kita gabungin ya. Susah banget masukin ya. Bener gak sih? Ya. Oke, bisa. Sudah jadi. Oke. Gayanya emang sengak ya, Vegeta. Ngajak mau berantem aja pokoknya, oke. Kita gabungin sama standnya ya. Ini yang besar di kaki kiri. Oke, sudah jadi. Yes, mantap. Oke. Untuk reviewnya nanti kita bikin di video satu lagi, oke? Oke. Sekian aja unboxing Resolution of Soldier volume 2 Vegeta Super Saiyan. Kalau kalian mau cari ini, kalian bisa cari di toko mainan terdekat di kota Anda. Oke. Sekian aja unboxing hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Terima kasih telah menyaksikan unboxing hari ini. Sampai jumpa di unboxing berikutnya. Bye. Bye-bye. Bye.